Stara bingung tentang apa hal yang harus dia lakukan saat ini untuk membahagiakan Mila. Karena dia memang menyiapkan waktu bersama-sama, bersama dengan mama dan juga papanya. Sedangkan keinginan Mila ini benar-benar sulit rasanya bagi Stara dan juga Nico untuk bisa dikabulkan. Karena saat ini mereka sudah bercerai dan tidak ada hubungan suami istri lagi. Apalagi Nico harus menjaga perasaan Ayu untuk tidak dekat-dekat dengan Stara lagi untuk saat ini. Nah guys, Stara pun saat ini sebisa mungkin akan berusaha untuk membuat Mila merasa bahagia. Bagaimanapun caranya, Stara akan mencari cara tersebut untuk membuat agar Mila tidak merasakan kesedihan lagi. Karena sekarang mama dan juga papanya telah berpisah. Lantas, apa hal yang akan dilakukan oleh Stara di episode selanjutnya ya guys? Apakah ia akan berusaha untuk mengajak Mila jalan-jalan bersama dengan om abangnya agar Mila bisa melupakan kesedihannya?